Asik. Goyangannya udah dapat nih. Udah dapat goyangannya nih. Hidrolik bukan gue, berarti emang tepat. Ini semuanya kalau kita jujur, kita dari tadi pengen muter tapi sengaja paling belakang supaya nunggu mereka pada nggak muter. Iya. Yeah. Tapi ternyata gini, mereka semua ikutin strategi yang salah. Halo, namanya siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Nama, beta punya nama Peter Saparwane. Oh. Kita asal dari mana, Peter? Beta punya nama Peter. Jelas nggak sih? Asal beta dari pulau, asal beta Pulau Seram Ambon. Oke. Okay. Orang-orang Ambon kalau nyanyi, ada yang bahaya, pernah, bahaya. Ada yang pernah show di Seram, di Ambon, pulaunya dia, di Pulau Seram ya, belum. Ada nggak? Oh, dia pengen yang udah apa? Pernah. Oke. Pengen ditanya, pengen ditanya, jangan. Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Berarti panggilannya Peter. Panggilannya Peter. Hai Peter. Iya, coach. Aduh, ini bahaya nih. Kalau Ambone Manise sudah bernyanyi itu bahaya. Kenapa saya memang lama, saya ingin menikmati dulu soalnya. Saat. Lama muter nih, ya. Karena saya gak mau terganggu oleh visual dulu, ya kan. Saya pengen denger-denger menikmati dulu. Saya yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk tim saya. Baru saya balik. Terima kasih, Pak. Saya nggak mau berlama-lama, nggak mau. Oke. Okay. Ini lagi lama nih lagi. Ini nggak mau berlama-lama, ini diterusin. Saya nggak mau berlama-lama, nggak mau berlama-lama. Saya nggak mau berlama-lama. Saya serahkan kepada ini anak dua kerucil-kerucil ini. Oh, kerucil. Oh, kerucil kita. Peter, jujur ya, di antara sekian banyak coaches di sini, pasti dengan tipe lagu pilihan kamu, dengan tipe suara kamu, pasti kita bisa dibilang yang paling lemah kali ya. Paling lemah kali ya. Akan diprediksi yang paling lemah gitu. Tapi coba kita putar balik perspektif ya. Di dalam tim kita, gak ada satupun yang punya suara seberat kamu, gak ada. Sekeren kamu. Warna suara kamu tuh bener-bener, ini dari lubuk hati kita berdua yang paling dalam, kita butuh banget warna suara kamu ada di tim kita. Karena gak ada yang lain. Jadi gak kamu ada. Pasti akan sangat kita utamakan, akan sangat kita push, dan kita udah kebayang banget kalau kamu, tadi kan suara kamu nyanyiin lagu itu ya match aja ya, emang tipe lagunya seperti itu. Tapi coba bayangin kamu nyanyiin lagu yang cross genre. Kamu nyanyi lagu. Bos, pecah bos. Bakal pecah bos. Lain. Kita ngasih lagu jazz misalnya, kita ngasih lagu R&B. Kayaknya tipe suara kamu bisa makan semua lagu deh. Bisa banget. Udah mateng, udah jelas experience juga pasti udah banyak. Dan kita butuh kematangan seorang Peter di tim kita. Jadi please, lu ya ini mah udah biasa. Sama kita fresh bro.
Kita tahu mereka-mereka ini sisanya luar biasa. Hmm. Tapi kalau kamu masuk ke kita, kamu yang luar biasa di sini. Hmm. Aduh, pinter ngerayunya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak silahkan dah. Ini lu denger gak tadi gue ngomong bos-bos kayak tukang mobil aja. Peter. Iya. Kalau misalnya kamu masuk ke tim aku tuh cuma pengen denger yang kamu mau tuh apa. Dan nanti kita bersama-sama. Peter ngerayu, padahal sendirinya ngerayu paling jago. Bersama-sama kita mengambil itu. Soalnya kalau aku denger tipe suara kamu, sama sih seperti yang lain. Kayaknya kamu lagu apa aja tuh bisa diambil. Yeah. Aku lihat kamu bisa nyanyi kayak tipe-tipe lagu James Bond atau model kayak Michael Bublé dengan big band di belakang, bisa. Kamu tuh sebenarnya termasuk penyanyi yang gampang dimasukin musik atau jenis lagu apa aja. Tapi terserah kamu gitu loh. Jadi pokoknya kalau kamu masuk tim aku, kita akan banyak diskusi. Aku gak akan memberi kamu kayak, oh kamu harus kayak gini, kamu harus gini. Enggak juga, karena kan sebagai penyanyi kan harus datangnya dari sini ya. Yeah. Harus kitanya tuh harus yakin dulu. Nah, terus untungnya apa dong? Itu apa? Untungnya apa dong kalau dia papain? Apa? Nggak bakal gua apa-apain. Katanya nggak diapa-apain katanya. Enggak, cuma kita diskusi bareng. Ya. Bagi setuju, kita gak bakal merubah apapun dari Peter, ya. Tapi kita tambahin. Tambahin, kok dia gak mau diapa-apain tadi bilangnya. Udah gak usah. Nah, di sini bedanya aku tidak mau menjatuhkan coach-coach yang lain. Aku gak mau jatuhin coach-coach yang lain. Gak loh. Pernah loh. Kita cuma kayak ngulang tadi ngomong apa. Ya. Coba silakan. Ayo, yang paling suka menjatuhkan, silakan. Paling suka menjatuhkan deh. Pit. Ya. Gimana kabarnya? Kabar baik, coach. Baik. Pit, gue dikit aja. Gue cinta banget sama suara lu. Kalau lu masuk tim gue, kita senang-senang bareng. Makasih, guys. Silakan Peter, dipilih. Cowok tuh cowok. Dipilih. Aduh, beta bingung lah. Gak usah bingung, Lai. Tenang saja, Lai. Tenang. Lai. Take time. Lai. Dengerin hatinya ngomong apa. Oke, beta akan memilih coach yang untuk beta. Beta pilih coach Titi DJ. Silakan Peter ke sini. Peter jagoan. Dia lihatnya ke gua sama Ganggun. Iya. Harapan palsu. Ale apa? Ale pung suara Peter. Gua ngalah. Ternyata Peter lebih senang kepada wanita yang matang-matang. Bro, congratulations. Selamat. Selamat, bro. Peter. Keren. Gak sabar nih. Selamat ya. Selamat datang. Oh bahaya. The Voice. Emang ini belum serang. Coach Titi bahaya nih. Yang ini cowok-cowoknya ini. Welcome to The Voice. Asik. Hai. Setuju dong kalau tim saya jadi pemenang The Voice Indonesia tahun ini? Yeay. Dukung tim Titi DJ dengan cara subscribe di sini. Dan jadi yang terupdated dengan nyalakan notifikasi lonceng kalian. Satu lagi, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, oke? Bye!